Suling emas naga siluman Jilid 23 Imkan Gardo Oke okay. Kalau kalian berkeras Terpaksa aku melupakan Bahwa kalian adalah tokoh-tokoh besar Dunia Kang Ong bentak kamhang Dengan suara tegas dan penuh wibawa Bocah lancang Shikam lebih baik serahkan suling itu kepada kami bentak Sam Oke sambil memandang ke arah suling emas di tangan Kam Hang Seperti seorang anak kecil melihat sebuah mainan yang amat menarik hatinya Tentu saja Imkan Gerou Oke sudah pernah mendengar mengenai keluarga suling emas yang meninggalkan pusaka suling emas dan ilmu-ilmu mukjizat Dan kini melihat pemuda ini Perhatian mereka jadi bercabang, sebagian masih menginginkan Kuai Leong Pok Yam akan tetapi sebagian lagi menginginkan suling emas pusaka itu. Hem, kalian ini orang-orang tua yang terlalu jauh tersesat, kata Kam Hong. Dan dia pun segera menggerakkan suling dan kipas untuk menerjang mereka. Kini dia menerjang lebih dulu karena dia sedang berusaha untuk mencegah mereka mengejar pekin yang sudah melanjutkan larinya biarlah darah itu menyelamatkan diri lebih dulu, karena kalau darah itu sudah terbebas dari ancaman lima orang ini, dia pun akan mudah meninggalkan mereka. Akan tetapi sekali ini, lima orang Imkan oke agaknya sudah mempersiapkan diri. Dan memang semalam mereka telah berunding bagaimana sebaiknya kalau mereka berhadapan lagi dengan pemuda yang luar biasa lihai itu. Kemarin sore, Jioke, okay, Semoke, okay. Oke, dan Gao Oke telah mengeroyoknya dan merasakan keliayanya yang luar biasa, dan kini mereka semua maju dipimpin oleh Toa Oke yang mengeluarkan suara geraman aneh. Mereka berlima sudah berlompatan mengurung Kam Hong. Mula-mula, Gao Oke mengeluarkan gerengan serigala, dan tubuhnya telah berjungkir balik, berlompatan di atas kedua tangan, dan kadang-kadang menggunakan kepalanya dengan gerakan yang gesit dan terlatih. Oke juga sudah merendahkan tubuhnya yang sudah pendek sekali itu hingga dia nampak seperti seekor katak yang siap hendak menerkam dan meloncat. Perutnya menggembung mengumpulkan tenaga pukulan katak buduk. Adapun Semoke Ban Hawe Aseng Jin, yang biarpun termasuk orang ketiga dari mereka namun memiliki kepandaian yang setingkat dengan Ji dan memiliki pengalaman yang paling luas di antara para saudaranya, juga sudah memasang kuda-kuda lalu tubuhnya mulailah bergerak berpusing perlahan-lahan seperti kitiran yang mulai digerakkan oleh angin lembut. Inilah pembukaan dari ilmu yang paling dia andalkan, yaitu ilmu Tian Te Hang hujan angin langit bumi. Ji Oke, Nenek bertopeng tengkorak tulen itu sudah siap dengan ilmunya yang hebat, yaitu pukulan-pukulan dengan ilmu kiamci atau jari pedang dengan kedua telunjuk tangan yang berubah berkilauan itu. Dan orang pertama dari mereka, Toa Oke, juga sudah siap dengan kedua tangan panjang tergantung di kanan kiri. Kelihatannya dia seperti tidak memasang kuda-kuda, tetapi kakek seperti gorila ini sesungguhnya amat berbahaya. Melihat mereka berlima telah siap dan mulai bergerak mengelilinginya dalam kepungan, Kam Hang menerjang ke arah Toa Oke sebagai orang pertama yang disangkanya tentu paling lihai. Sulingnya berubah menjadi sinar kuning emas yang lebar, panjang dan terang, yang mengeluarkan suara melengking merdu. Suara itu menyambar ke arah telinga sedangkan ujung suling menotok ke arah jalan darah di bawah telinga itu. Huh Oke okay, mendengus dan lengan kirinya yang panjang itu segera menyambar. Lengannya menangkis suling sedangkan tangannya dilanjutkan mencengkeram ke arah leher lawan. Namun Kam Hang sudah mengelak dan menggerakkan sulingnya ke atas, bersiap-siap melanjutkan serangannya. Kipasnya dibuka, kemudian diputar ke kiri untuk menangkis serangan Go Oke dan Ji Oke sekaligus. Lalu, dengan mengeluarkan suara berdengung aneh, Sulingnya membuat coret-coretan di udara secara aneh karena tubuhnya juga terbawa oleh gerakan suling dan ternyata dia menulis di udara, mencoret-coretkan huruf tiong yang membuat sulingnya bergerak melingkar membentuk segi empat, sekaligus setiap gerakan menyerang seorang lawan sehingga empat orang lawan di sekelilingnya itu disambar sinar suling semua, kecuali Toa Oke okay yang menerima serangan langsung sebagai penutup huruf tiong itu. Serangan mengerikan karena suling itu menyambar dari atas ke bawah seperti petir menyambar. Oh Toa Oke menahan dengan kedua lengannya, dibantu oleh Ji Oke yang menahan suling itu dengan Kiam Ji. Des, tak. Tubuh Toa Oke dan Ji Oke terpelanting. Mereka tidak terluka hebat, tapi tetap saja mereka terpelanting dan mengalami kekagetan hebat karena mereka merasakan seolah-olah serangan suling tadi bagaikan serangan petir sungguh-sungguh. Mereka menjadi marah dan mulailah mereka menghujankan serangan bertubi-tubi dan secara teratur, satu demi satu namun saling berganti dan saling membantu sehingga serangan itu terus-menerus dan sambung-menyambung. Menghadapi penyerangan Imkan Oke yang agaknya menggabungkan ilmu mereka itu, Kam Hang tidak berani berlaku lengah atau sembrono, maka dia pun mengeluarkan teriakan melengking nyaring. Tiba-tiba gerakan sulingnya berubah. Ia telah menyimpan kipasnya dan kini sepenuhnya mengandalkan sulingnya dalam permainan Kim Xiao Sut yang hebat luar biasa. Nampaklah gelombang sinar dan suara Sinar kuning emas yang memenuhi tempat itu dan gelombang suara yang tinggi rendah amat aneh dan menggetarkan jantung siapa yang mendengarnya. Sementara itu, dengan lari secepatnya akhirnya Chu In telah tiba di daerah Goa yang dijadikan tempat berlatih Heng Suhengnya tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya ketika dia melihat suhengnya itu duduk di luar goa yang tertutup batu besar itu, duduk di atas sebongkah batu dan di depannya duduk pula seorang gadis cantik yang segera dikenalnya karena gadis itu bukan lain adalah Cisian. Akan tetapi rasa girang dan lega hatinya mengalahkan keheranannya, maka begitu Hangbu bangkit berdiri dan memandang kepadanya, serta dengan metel, Terbelalak berseru, Sumoi. Petin lalu menghampiri dan segera merangkul pundak suhengnya so itu dan menangis. Eh, ada apakah, Sumoi? Apa yang telah terjadi? Tanya Sim Hang Bu dengan kaget bukan Main. Dia tadi sudah merasa terheran-heran melihat Petin berlari-lari mendatangi di pagi hari itu dan kini keheranannya bertambah dan dia terkejut melihat semuanya menangis. Hal yang amat jarang terjadi karena semuanya adalah seorang darah perkasa yang gagah dan bahkan agaknya pantang menangis atau setidaknya juga tidak secengeng wanita biasa. Suheng, aku, aku baru saja terlepas dari bahaya. Inkan Gerouke telah, telah menangkapku, dan aku, aku tertolong oleh. Di mana mereka Bu sudah memotong kata-kata itu. Pada saat itu terdengarlah bunyi lengking suling itu. Penolongku sedang menghadapi mereka, kau bantulah dia, Su Heng," kata Petin dan mendengar suling itu, Cisian sudah melompat bangun. Itu, itu suling paman, eh haha." Su Heng kukam hang dan dia pun lalu lari ke arah suara suling itu. Sementara itu, tahulah Hang Bu bahwa semuanya telah tertolong oleh Su Heng dari Cisian seperti yang diceritakan oleh darah itu, maka dia pun cepat lari memasuki goa mengambil pedangnya, lalu menutup kembali batu di depan goa dan menarik tangan semuanya. Mari kita bantu dia. Mereka pun berlari-lari menuju ke arah suara itu ke mana yang sudah lebih dulu lari. Ketika Hang Bu dan Pe In tiba di tempat itu, mereka melihat yang sudah berada di situ dan mendengar darah ini mengeluarkan suara keras, memaki-maki dan mengejek lima orang pengeroyok itu. Cih, Kalian ini lima ekor siluman tua bangka sungguh tak bermalu. Mau ditaruh ke mana muka kalian yang sudah perot kempot itu, hah? Lima tua bangka mengeroyok seorang pemuda, sungguh tidak tahu malu. Itukah namanya tokoh Keng O? Huh, pengecut curang, tak berharga. Malu, malu. Diam-diam Hang bu, tersenyum geli dan taulah dia bahwa Xian adalah seorang darah yang penuh semangat dan gairah. Jenaka galak, keras, hangat, dan beraninya luar biasa. Akan tetapi, dia pun amat kagum menyaksikan sinar kuning emas bergulung-gulung seperti gelombang dahsyat itu. Dan karena memang sejak pertemuan pertama kali dia sudah amat kagum kepada Kam Hong, maka kini diam-diam dia merasa makin kagum dan suka kepada pendekar sakti itu. Akan tetapi, dia pun terkejut karena maklum bahwa lima orang pengeroyok itu pun bukan orang sembarangan dan merupakan orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi bukan main. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi dia pun lalu meloncat ke depan, menghunus pedangnya dan berseru. Kam Tai Hiap, biar aku membantumu. Kam Hang sudah melihat munculnya Cisian dan hatinya merasa girang, tetapi juga mulai khawatir. Tadi dia melindungi Pekin dan setelah Nona itu dapat menyelamatkan diri, eh, kini muncul Cisyan yang tentu saja harus dilindunginya. Kemudian muncul pula Pekin dan seorang pemuda yang kelihatannya gagah perkasa sekali. Ketika melihat pemuda itu mencabut pedang dan meloncat ke dalam pertandingan, dia merasa kaget dan kagum bukan main juga sekarang dia mulai ingat bahwa dia agaknya pernah bertemu dengan pemuda perkasa ini namun dia tidak sempat bertanya atau mengingat-ingat karena sudah dibikin kagum bukan main menyaksikan gerakan pedang dari pemuda itu gerakan pedang yang mengimbangi gelombang sinar sulingnya dan pedang itu bahkan mengeluarkan suara mengaung-ngaung yang menandingi lengking suara sulingnya sebatang pedang yang ampuh dan ilmu pedang yang luar biasa Ah, kuai liong Yam dan suling emas kedua-duanya hendak diserahkan kepada kita, haha semoke tertawa akan tetapi suara ketawanya ini sebetulnya hanya untuk menyembunyikan rasa khawatirnya menyaksikan permainan pedang sehebat itu yang membantu gelombang sinar suling yang sukar dilawan itu. Dan memang kekhawatiran semoke itu beralasan. Hebat bukan main permainan suling dan pedang itu, Bergulung-gulung seperti dua ekor naga bermain-main di angkasa Bergelombang seperti badai mengamuk sehingga tempat itu penuh dengan sinar pedang yang kebiruan dan sinar suling yang keemasan Indah bukan main sehingga baik petin maupun cisian sampai memandang bengong terlongong Indah dan juga menggetarkan sampai debu salju bertebaran dan semua itu ditambah lagi dengan suara melengking dari suling dan suara mengaung dari pedang Seolah-olah ada dua suara saling sahut atau saling mengiringi dalam perpaduan suara yang aneh sekali. Lima orang imkan gerau oke itu berusaha untuk mempertahankan diri, akan tetapi kini keadaannya berbalik sudah. Bukan imkan gerau oke berlima yang mengeroyok, bahkan mereka berlima itulah yang terkurung dan terdesak oleh sinar pedang dan suling yang datang dari semua jurusan, seolah-olah mereka itu dikeroyok oleh belasan orang lawan. Selama mereka hidup, baru sekarang Imkan Gerowoke mengalami hal seperti ini, bertemu dengan dua orang muda yang tak terkenal, akan tetapi telah memiliki kepandaian yang luar biasa dahsyatnya dan masing-masing memegang pusaka-pusaka yang telah dijadikan rebutan oleh dunia Kang Ong. Suling emas dan pedang menaga siluman muncul bersama. Bukan main. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan susul menyusul dan mula-mula tubuh Go Oke yang berjungkir balik itu roboh terguling disusul terlemparnya tubuh Su Oke dan keduanya memegangi pundak dan paha yang berdarah terkena sambaran pedang. Kemudian diri disusul Toa Oke terjengkang terkena totokan ujung suling yang mengenai pundak kirinya, dan juga Ji Oke terkena hantaman suling pada punggungnya yang membuat nenek ini terguling. Pada saat yang berikutnya, hanya berselisih beberapa detik saja, sinar pedang dan sinar suling menyambar ke arah Samoke. Samoke sudah ternganga ketika sinar biru menyambar ke arah lehernya. Tak perlu membunuh terdengar kamhang berseru dan Samoke roboh terguling kena tertotok ujung suling yang mengenai tengkuknya. Keringat nyaring sekali suara susulan disertai munkratnya bunga api ketika suling itu langsung menangkis pedang yang nyaris membabat leher Samoke. Baik Hang maupun hang Bu meloncat ke belakang dengan tangan tergetar dan cepat-cepat mereka memeriksa senjata masing-masing dan merasa lega bahwa senjata mereka tidak rusak. Lima orang Imkan Gerda Oke itu tidak terluka parah dan mereka sudah bangkit kembali. Sejenak memandang kepada dua orang muda itu bergantian, kemudian mereka lalu melompat dan pergi meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Tak usah dikejar musuh yang sudah mengaku kalah dan melarikan diri, kata pula Kam Hang melihat Hang Bu hendak mengejar mereka. Sim Hang Bu menyimpan pedangnya dan menghadapi Kam Hang, sinar matanya penuh kagum dan ia lalu menjura. Sungguh beruntung dapat bertemu dengan Kam Tai Hiap lagi di tempat ini, terutama dapat menikmati ilmu Tai Hiap yang sungguh amat mengagumkan sekali. Kam Hang menarik napas panjang. Dia kini dapat mengerti bahwa pemuda inilah yang menjadi suheng dari pejin dan kalau pemuda ini dengan pedang yang diandalkan oleh keluarga Chu, maka mereka itu bukanlah omong kosong belaka, engkau pun memiliki kepandaian yang amat mengagumkan hatiku, orang muda. Tai Hiap, namaku adalah Sim Hang Bu, kita pernah saling bertemu beberapa tahun yang lalu. Hangbu pernah menolongku pada waktu Sublimoli muncul dahulu. Paman, eh, uh, suheng kata Cisian. Mendengar sebutan yang ragu-ragu ini, Kamhang tersenyum. Dia maklum akan isi hati darah ini, yang tentu telah bercerita kepada Hang Bu bahwa dia adalah suhengnya, maka kini menyebutnya suheng. Dan memang sesungguhnya lah, bukankah Cisian itu semuanya, mengingat bahwa mereka berdualah yang berhak menjadi murid kakek kuno yang mewariskan ilmu-ilmu itu. Mereka berdua sajalah yang berhak menyebut diri sebagai pewaris-pewaris ilmu itu dan menjadi murid jenazah kuno yang bernama Chu Kengong itu. Dan karena itu, maka sudah sepatutnya lah kalau mereka berdua saling menyebut Su Heng dan Sumoi. Untuk menghilangkan keraguan Xian dan juga untuk memberi muka kepada darah itu, dia pun lalu menjawab, "Ya, aku teringat akan hal itu, Sumoi." Memang Sin Hang Bu ini seorang yang gagah, dahulu menolongmu dan sekarang pun menolongku pula. Ah, Kam Tai Hiap harap jangan merendahkan diri. Sesungguhnya bukanlah aku yang menolong Tai Hiap, melainkan Tai hiap lah yang menolong Sumoiku. Eh, haha, Hang Bu, setelah kita saling mengenal seperti ini, perlu lagi kah menyebut-nyebut Tai Hiap kepada suheng? Rasanya tidak enak benar, Cisian mencela. Kam Hang tertawa. Benar apa yang dikatakan Sumoy, Hang Bu. Mulai sekarang jangan menyebut Tai Hiap, sebut saja To'ako, cukuplah. Su Heng, mari kita pergi dari sini. Ayah tentu akan merasa gelisah sekali karena sejak kemarin aku belum pulang. Kau antarlah aku pulang agar supaya ayah dan para paman percaya apa yang telah terjadi. Kata Pekin dan dia pun lalu memegang tangan Hang Bu dan menarik pemuda itu untuk pergi. Sumoy, engkau telah diselamatkan oleh Kam Tai. Kam Tuako, sudah sepatutnya kita menghaturkan terima kasih. Aku, aku Petin memandang bingung dan membuang muka. Kam Hang maklum akan apa yang dirasakan oleh darah itu, maka dia pun tertawa. Sudahlah, di antara kita. Perlukah bersikap sungkan dan pakai segala macam terima kasih segala? Su Heng, marilah pekin kembali menarik tangan Hang Bu. Pemuda ini memandang kepada Cisian dengan pandang macam penuh kasih sayang dan kemesraan, juga penuh dengan perasaan kecewa dan duka karena mereka harus berpisah itu. Cisian, kapankah kita dapat saling bertemu kembali suara pemuda remaja itu terdengar gemetar penuh perasaan, penuh harapan. Sinar mata Bu dan suaranya ini tidak lepas dari perhatian Kamhang yang berpandangan tajam dan taulah dia bahwa pemuda perkasa itu agaknya jatuh hati kepada Cisian. Juga Pek In adalah seorang wanita dan biasanya seorang wanita amat peka terhadap sikap pria dan seorang wanita akan mudah sekali mengetahui apabila melihat pria yang jatuh cinta. Maka Pekin juga dapat melihat sinar mata penuh kasih dan suara yang menggetar mesra penuh harapan itu. Pada saat yang sama itu, timbulah rasa cemburu yang amat menyakitkan hati di dalam diri Chu Indan. Kam Hong, pendekar ini terkejut sendiri. Cepat dia memejamkan mata dan menarik napas panjang untuk mengusir pikiran yang dianggapnya tidak benar itu. Mengapa dia merasa cemburu kalau ada seorang pemuda jatuh cinta kepada Cisian? Hal yang sudah sewajarnya itu. Sementara itu, Cisian sendiri hanya merasa suka terhadap Hangbu, pemuda yang selain amat baik, gagah perkasa, ternyata juga memiliki ilmu kepandaian yang hebat itu. Dalam keadaan biasa, tentu dia pun akan bersikap biasa dan ramah saja terhadap pemuda itu. Tetapi melihat betapa sikap Pek amat mesra dan manja, melihat betapa darah itu kelihatan tak senang ketika Hang Bu bicara dengannya, timbul perasaan panas di hati darah ini. Maka dia pun tersenyum manis sekali kepada Hang Bu dan berkata, Hang Bu, kalau ada jodoh tentu kita kelak akan dapat saling bertemu kembali. Selamat berpisah, Hang Bu. Ucapan ini sebetulnya biasa, akan tetapi karena sikap Cisian sengaja dibuat menjadi sangat mesra, maka tentu saja kata-kata itu bisa diartikan lain, yaitu memang darah ini mengharap dengan sangat akan pertemuan kembali antara mereka, bahkan memakai kata jodoh segala. Petin menjadi semakin cemberut, menarik tangan Suhengnya dan berkata, marilah Suheng. Karena ditarik tangannya. Terpaksa Hang Bu pergi juga, akan tetapi sampai tiga kali dia menoleh ke arah Cisian yang berdiri sambil memandang dengan tersenyum manis. Dia memang seorang pemuda yang hebat. Mendengar ucapan Kam Hang ini, Cisian terkejut. Dia tadi masih memandang ke arah lenyapnya bayangan dua orang itu, dan kini dia terkejut mendengar kata-kata Kam Hang, bukan terkejut karena isi kalimatnya, melainkan karena suaranya. Suaranya amat berbeda, dan ketika dia menoleh dan memandang, dia merasa lebih berat lagi karena pada wajah yang tampan itu tampak bayangan kemarahan. Paman, eh, uh, Suheng, bolahkan aku mulai sekarang menyebutmu Suheng saja. Bukankah engkau telah menganggapku sebagai Sumoy karena kita sama-sama menjadi murid jenazah kuno? Eh, uh, siapa namanya, Cukengong itu? Baru saja hatinya penuh dengan cemburu. Tetapi kini melihat wajah Cisian yang cerah dan mendengar ucapannya, lenyaplah rasa cemburu itu dan Kamhang tersenyum lalu mengangguk. "Tentu saja boleh, bahkan memang engkau seharusnya menyebut aku Suheng, Sumoy." Cisian juga sudah merasa lega melihat Kamhang tersenyum. "Eh, haha, Suheng, engkau tadi kenapa sih? Kenapa bagaimana? Suaramu tadi kaku dan wajahmu Aku berani bersumpah bahwa engkau tadi, baru saja, sedang dilanda kemarahan besar. Kenapa sih? Kam Hang merasa betapa wajahnya menjadi panas, maka cepat-cepat ia mengerahkan Sin Kang untuk menahan agar wajahnya tidak berubah merah. Dia tersenyum lagi dan cepat mencari alasan untuk sikapnya tadi. Ahaha, aku hanya tidak setuju melihat sikap Nona Chu tadi, menarik-narik Hang Bu seperti itu. Memang gadis banci itu amat menjemukan. Dia kelihatan begitu manja dan mesra kepada Hang Bu, seolah-olah. Memang Nona itu amat mencinta Hang Bu. Apakah hengkau tidak dapat menduganya dengan cepat Kam Hang berkata dan agaknya kata-kata ini baginya merupakan berita menyenangkan yang harus disampaikan secepatnya kepada Cisian. Dara itu memandang kepada Kamhang dengan alis berkerut, agaknya berita itu tidak menyenangkan hatinya. Hem, bagaimana engkau bisa tahu? Suheng tanyanya, tidak rela membayangkan bahwa di antara pemuda seperti Hangbu itu terdapat cinta kasih dengan gadis seperti Chu Peen. Ah, sudah nampak dengan jelas sekali, bagaimana aku tidak akan tahu? Lihat saja sikapnya ketika memandang kepada Hangbu. Saat bicara, dan kira dia menggandeng tangan pemuda itu Huh, dasar banci tidak tahu malu Akan tetapi, belum tentu kalau Hang Bu juga cinta padanya, Su Heng Kini, Kam Hang mengerutkan alisnya Memang demikianlah kenyataan yang dilihatnya Hang Bu agaknya tidak mencinta Petin. Sebaliknya dia khawatir kalau pemuda itu jatuh cinta kepada Cisyan akan tetapi dia tidak mau bicara tentang ini. Entahlah, Sumoi. Akan tetapi, harus kuakui bahwa Halu memiliki ilmu kepandaian yang hebat sekali. Aku sudah tahu, Su Heng. Aku pernah mendengar suara pedangnya yang mengaung-ngaung ketika aku lewat di sini. Suara itu keluar menembus batu besar yang menutup gua ini, dan dia mendorong batu besar ini dengan satu tangan saja. Sekarang aku tahu bahwa dia sengaja membiarkan dirinya kena pukul olehku kemarin. Engkau memukulnya? Cisian lalu menceritakan pertemuannya dengan Hang Bu yang mengira dia Pekin sedangkan dia sendiri menyangka Kam Hang yang berada di balik batu. Kami memang saling mengenal begitu bertemu muka, Suheng. Akan tetapi ketika dia mengaku bahwa dia adalah murid keluarga Chu, aku segera menganggapnya musuh dan menyerangnya. I, ia tak pernah melawan. Akhirnya, aku dapat memukul dadanya sampai dia terpelanting, dan kemudian kami berbaikan. Sekarang, aku tahu bahwa dia agaknya kemarin sengaja membiarkan dirinya terpukul. Suheng, dia adalah murid keluarga Chu. Itu dialah yang mewarisi pedang pusaka. Itu juga ilmu pedang pusaka. Benar sekali, kuduga akan hal itu ketika aku tahu bahwa dia adalah Suheng Nona Chu dan melihat cara dia bermain pedang, aku pun dapat menduga bahwa tentu itulah ilmu yang dimaksudkan oleh Chu Han hmm. ilmu Kuai Liong Kiam itu memang hebat dan agaknya memang dapat merupakan lawan tangguh sekali dari Kim Xiao Kiam Sut kita, Sumoy. Tidak mungkin. Apa maksudmu, Sumoy? Tidak mungkin Hang Bu mau memusuhi kita. Dia seorang yang baik, tidak seperti keluarga Chu. Kam Hang menarik napas panjang lagi. Kenapa hatinya merasa tidak enak mendengar darah ini memuji dari Hang Bu? Padahal, dia sendiri pun harus mengakui kebenaran ucapan itu. Hang Bu adalah seorang pemuda yang gagah perkasa dan baik. Mungkin saja dia sendiri tidak tetapi bagaimana kalau masih ada anggota atau murid keluarga Chu yang lain yang memiliki ilmu pedang itu dan kelak berusaha mengalahkan Kim Xiao Kiam Sud kita. Akan kita hadapi. Kim Xiao Kiam Sud kita tidak harus kalah. Bagus sekali semangat itu, Sumoy. Tetapi untuk membuktikan hal itu, ada syaratnya, yaitu bahwa kita harus mempelajari ilmu kita sebaik mungkin sampai sempurna. Nah, mulai sekarang kau tekunlah berlatih, Sumoy. Baik, Suheng. Sekarang aku pun akan kembali ke timur, bagaimana, bagaimana dengan engkau, Sumoy? Ketimur Cisian terkejut karena tak pernah terpikirkan olehnya bahwa dia akan mendengar kata-kata ini. Kenapa Suheng? Air, Sumoy, apakah engkau lupa? Aku datang ke tempat ini sebetulnya adalah untuk mencari Yuhwi, seperti pernah ku ceritakan kepadamu. Sekarang setelah kutemukan dia dan engkau mendengar sendiri janjinya untuk pulang mengunjungi kakeknya agar urusan pertalian antara dia dan aku dapat diputuskan secara resmi dan terhormat. Kemana ha heng kau hendak pergi, Su Heng? Ke pegunungan Tai Hong San. Di sana selalu tinggal kakek dari Yeu yang pernah membimbingku sebagai guru, yaitu Sai Chukai Ong, juga kini tinggal pula Sin Xiao Seng Jin, kakek tua yang seperti kakekku sendiri. Kakek inilah satu-satunya orang seperti keluargaku, sungguh pun antara kami tidak ada hubungan darah. Dia adalah keturunan dari orang yang pernah menjadi pembantu nenek moyangku, dan dia pula lah yang dengan setia menyimpan dan mewarisi ilmu-ilmu dari nenek moyangku untuk kemudian diturunkan kepadaku. Aku berhutang budi banyak sekali kepada dua orang kakek itu. Dan karena kakek Xin Xiao Sen Jin kini tinggal pula di Tai San, tidak berjauhan dengan suhu Sai Chu Ong, maka mudah bagiku untuk pergi mengunjungi mereka berdua. Selain mereka, engkau tidak mempunyai keluarga lainnya. Kam Hang menjeleng kepala. Aku tidak mempunyai keluarga lain lagi. Sumoi aku hendak pergi meninggalkan daerah yang dingin bersalju ini, ke timur di mana dunia penuh dengan sinar matahari. Maukah kau ikut bersamaku, Sumoy? Tidak. Bahkan aku akan senang sekali kalau engkau bersamaku, Sumoy. Ataukah kini engkau ingin mengunjungi orang tuamu? Aku boleh mengantarmu. Tidak, aku tidak sudi bertemu dengan ayahku. Aku akan ikut dengan Suheng karena hanya engkau seoranglah yang kupunyai di dunia ini. Wajah yang tampan dan biasanya sangat tenang itu nampak gembira sekali. Sepasang matanya bersinar-sinar, dan bibirnya tersenyum. Bagus, Sumoi, dan kita akan berlatih silat di sepanjang jalan. Mari kita pergi. Demikianlah dua orang itu yang menjadi suheng, dan Sumoi secara kebetulan saja yang mempunyai nasib yang sama, yaitu tidak mempunyai keluarga lagi di dunia ini yang boleh mereka tumpangi. Kini melakukan perjalanan menuju ke timur. Meninggalkan barisan pegunungan Himalaya yang penuh dengan keajaiban itu sudah terlalu lama kita tinggalkan. Angtek hoat yang hidup secara amat menyedihkan, seperti seorang jebel yang sama sekali tidak mengurus diri, selalu hidup seperti keadaan seorang gelandangan, juga sikapnya membayangkan otak yang tidak waras atau yang oleh umum mungkin dianggap seperti orang yang gila. Kehidupan manusia memang kadang-kadang nampak menyedihkan sekali karena perubahan-perubahan yang terjadi menimpa diri seorang manusia seolah-olah membuat manusia yang tadinya berada di puncak tertinggi kini berada di tempat yang paling rendah. Si jari maut angtek hoat ini pernah menjadi calon mantu raja Butan, di samping kedudukan panglima muda yang dipegangnya, menjadi calon suami seorang putri cantik jelita seperti Shanti Dewi yang dicintanya. Betapa tinggi kedudukannya ketika itu, betapa penuh bahagia hidupnya, dan dibandingkan dengan sekarang ini, sungguh orang takkan mau percaya bahwa jebel yang seperti orang gila itu adalah si jari maut angtek hoat itu. Orang akan melontarkan kesalahan kepada nasib. Namun, benarkah nasib yang mempermainkan kehidupan manusia? Apakah adanya nasib itu? Nasib hanya sebutan yang dipakai orang untuk menyatakan keadaan seseorang dalam kehidupannya. Dan kita tidak pernah mau membuka mata mempelajari suatu persoalan dengan penuh kewaspadaan, apalagi kita tidak mau menjenguk ke dalamnya untuk melihat bahwa segala sesuatu itu bersumber kepada diri kita sendiri. Melihat kesalahan diri sendiri merupakan hal yang tidak menyenangkan, juga mengerikan maka kebanyakan dari kita lebih suka menutup mata dan melontarkan sebab-sebabnya kepada nasib. Biar kelihatannya seperti orang gila, tetapi pria yang memiliki ilmu kepandaian tinggi ini tidak pernah menyesalkan nasib. Dia tahu benar akan kesesatan-kesesatan, kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukannya pada masa muda. Hal ini dapat dibuktikan betapa sering kali dia termenung dan mengeluh panjang pendek, Bahkan kadang-kadang lirih terdengar kata-katanya seperti bicara kepada diri sendiri dan hal inilah yang membuat orang-orang menyangka dia gila. Izinkanlah aku bertemu dengan dia sekali lagi untuk minta ampun dan membuktikan bahwa aku telah bertobat. Kata-katanya itu sebenarnya sama dengan doa yang ditujukan kepada Tuhan agar dia dapat dipertemukan sekali lagi dengan kekasihnya. Dengan Shanti Dewi, supaya dia memperoleh kesempatan untuk meminta ampun atas semua kesalahannya kepada darah itu. Baru sekarang ia sadar benar betapa dia telah banyak menyebabkan penderitaan hidup atas diri darah yang amat dicintainya itu. Baru dia sadar betapa sebenarnya putri itu amat mencintainya, mencintainya dengan murni. Tidak seperti dirinya yang cintanya penuh dengan pementingan diri pribadi sehingga penuh dengan cemburu yang gila. Hanya karena mencari Shanti Dewi maka Tek sampai terbawa arus orang-orang Kengol menuju pegunungan Himalaya. Di Butan dia sudah menyelidiki dan ternyata Seng Putri itu tidak berada di Butan. Jadi seolah-olah lenyap tanpa bekas. Maka dia pun ikut berkeliaran di Himalaya, sampai-sampai ia terbawa oleh orang-orang Kang Ou mengunjungi lembah gunung Suling Emas, bahkan lalu dia terlibat dalam pertempuran membantu Jenderal Muda Kau Chin Leong, keponakannya sendiri, menghadapi pasukan-pasukan Nepal. Tentu saja ia tak mau menerima penawaran Jenderal Muda yang masih keponakannya sendiri itu untuk membantu terus, dan dia pun langsung meninggalkan lagat. Dan karena merasa yakin bahwa dia tidak akan dapat menemukan Shanti Dewi di pegunungan Himalaya, maka dia melakukan perjalanan kembali ke timur. Meski dia sudah menjadi seorang yang berpakaian jembel dan hidupnya merana, tidak teratur, namun Tekhoat sekarang jauh lebih mendekati kehidupan seorang manusia utama dibandingkan dahulu ketika dia masih menjadi hamba nafsu-nafsunya. Kini dan merupakan orang yang telah bertobat benar-benar tidak pernah mau melakukan hal-hal yang buruk, bahkan menghadapi siapapun juga, dia tidak memiliki sedikitpun perasaan benci atau ingin mengganggu. Namun, hal ini bukan berarti bahwa dia bersikap masa bodoh dan tidak peduli, karena setiap menghadapi hal-hal yang tidak patut, melihat kejahatan berlangsung di depan mata, sudah pasti dia turun tangan membela atau melindungi pihak lemah dan menentang mereka yang bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi lenyaplah sudah si jari maut yang dahulu mudah membunuh orang, karena kini dia cukup menggunakan kepandainya mengalahkan orang dan membuat orang itu takut untuk melanjutkan kejahatannya saja. Paling hebat dia hanya merobohkan lawan dan melukainya, luka yang tidak berbahaya bagi keselamatan nyawa lawan itu. Inilah si jari maut angtek hoat atau juga wan tek hoat sekarang, biarpun menjadi jebel miskin namun sepak terjangnya seperti seorang pendekar tulen. Beberapa bulan kemudian setelah dia meninggalkan lagat, pada suatu hari dia sudah tiba di kota Kyokyang, sebuah kota yang cukup besar di ujung utara provinsi Tiangsi. Tujuannya adalah ke Telaga Wu, yaitu sebuah telaga yang besar sekali di provinsi Tiangsu di sebelah utara kota Hankou karena dia mendengar bahwa telaga yang amat besar itu indah sekali pemandangannya Seperti biasa ketika dia memasuki sebuah kota Tek Hoat langsung mencari tempat penginapan bukan hotel atau losmen melainkan dia mencari rumah-rumah kosong atau kuil kosong Akan tetapi sungguh sial baginya Kota Kyoki yang itu merupakan kota yang ramai dan teratur sehingga dia tidak dapat menemukan sebuah pun rumah atau kuil kosong. Akhirnya, karena hari sudah hampir malam, dia terpaksa memilih tempat bermalam di bawah sebuah jembatan besar di tepi kota. Dia membersihkan tempat itu yang penuh batu-batu dan semak berduri, menumpuk rumput kering lalu dia pun merebahkan diri di bawah jembatan sambil melamun asik juga rebah di situ, melihat betapa jembatan itu agak bergerak-gerak kalau ada kuda atau kereta lewat, dan dari situ dia pun dapat mendengarkan orang-orang bercakap-cakap di atas jembatan itu tanpa yang bicara tahu bahwa di bawah jembatan ada orang yang mendengarkan percakapan mereka. Bermacam-macam hal dibicarakan orang dan kadang-kadang Tek Hoa tersenyum sendiri jika mendengar percakapan yang lucu-lucu baginya. Dalam keadaan seperti itu, di mana kita bebas dari segala hal yang kita dengar atau lihat, barulah kita dapat merasakan alangkah lucunya dan juga menyedihkan adanya kehidupan manusia ini. Percocokan suami istri akan terdengar lucu karena sebelum mereka menjadi suami istri atau di waktu mereka masih pengantin baru, tentu suami istri itu sendiri tak pernah membayangkan bahwa akan ada saat percekcokan di antara mereka. Di mana kemarahan, bahkan kebencian, meracuni hati, kata-kata seseorang yang semanis madu terhadap orang lain tentu akan terdengar lucu, karena kita akan melihat betapa kemanisan itu hanya merupakan kedok belaka, menjadi sebuah jembatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi pamrih. Kepalsuan, kepalsuan dalam kehidupan kini nampak jelas oleh Tek Hoat membuat dia makin merasa betapa kotornya dirinya. Betapa dia telah melakukan segala macam kekotoran dan kepalsuan, karena kenyataan betapa palsunya dirinya dan semua manusia di sekelilingnya. Betapa dibalik setiap sikap, setiap senyum, kata-kata manis, bahkan hampir setiap perbuatan selalu bersembunyi sesuatu yang lain yang menjadi pamrih yang mendorong perbuatan palsu itu. Maka mungkin saja inilah yang membuat Tekhoat menjadi tak peduli kepada diri sendiri. Dia seperti orang yang merasa muak dengan dirinya sendiri dan seolah-olah membiarkan dirinya demikian untuk sekedar menghukumnya. Tiba-tiba Hoat bangkit duduk ketika dia mendengar percakapan yang amat menarik hatinya. Dan kebetulan sekali yang bicara itu agaknya berhenti di atas jembatan. Dia cepat mengerahkan pendengarannya untuk menangkap semua percakapan itu setelah kalimat pertama ini amat menarik hatinya. Kalau dia tidak mau serap saja sudah kalimat inilah yang membangkitkan perhatian Hoat karena membayangkan akan terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap orang lemah. Ahaha, orang macam dia mana bisa menggunakan kekerasan. Sebaiknya dibujuk saja, terdengar suara orang kedua. Oleh karena itulah maka aku mencari kalian dan kebetulan sekali bertemu dengan kalian di sini. Tio Wang Wei mengatakan bahwa dia bersedia membayar 15 cel perak kepada pelukis itu kalau mau melukisnya. 15 cel seru suara pertama. Wah, sebuah lukisan untuk 15 tel Gila itu. Bahkan dia masih menjanjikan untuk memberi hadiah 2 tel perak kepadaku kalau aku dapat membujuknya, kata orang ketiga. Wah, hebat. Dari mana dapat mencari uang semudah itu? Mari kita pergi dan kita bujuk dia sampai dia mau. Kalau tidak mau dibujuk, biar kuancam dia. Ayuh, harus hati-hati, supaya dia mau. Kalau dia sudah mau dan menerima uang itu, hehehe, mudah saja menggasak uang itu darinya. Pelukis tua kerempeng seperti itu mana bisa mempertahankan uang 15 TL. Ketiga orang itu lalu meninggalkan jembatan, tidak tahu bahwa tak jauh di belakang mereka ada seorang pengemis berwok yang berjalan seenaknya sambil membayangi mereka. Pengemis ini bukan lain adalah si jari maut. Karena cuaca sudah mulai gelap, Tek Hoat lalu mendahului tiga orang itu ketika mereka lewat di bawah sinar lampu jalan dan dia melihat bahwa tiga orang itu berwajah licik dan kejam seperti wajah orang-orang yang biasanya melakukan kecurangan-kecurangan dengan jalan apapun untuk memperoleh uang. Salah seorang di antara mereka bahkan membawa sebatang golok yang tergantung di pinggang dan selain bertubuh besar juga nampak bengis. Mereka bertiga itu menuju ke sebuah losmen kecil di ujung kota yang letaknya agak terpencil dan sunyi. Tiga orang itu menerobos masuk dan ternyata pengurus losmen itu agaknya sudah mengenal si tinggi besar yang membawa golok karena begitu melihat orang ini. Pengurus itu kelihatan takut-takut dan menyambut dengan sikap menjilat. Akan tetapi dengan bengis si tinggi besar itu bertanya, "Di mana kamar pelukis tua si Pau itu?" di di sana paling belakang, tetapi kami harap mohon agar jangan mengganggu tamu kami. Sementara itu, Tek Hoat sudah menahului mereka dan mengintai dari atas genteng. Mudah baginya menemukan kamar pelukis tua itu karena memang tidak terlalu sukar menemukan seniman-seniman seperti pelukis, penyair dan sebagainya. Seorang kakek kurus yang berada di dalam kamar sendiri, bernyanyi-nyanyi kecil membaca sajak atau mengubah sajak karena tangannya tidak memegang apa-apa. Ketika dia tiba di atas kamar pelukis itu, dia mendengar orang tua itu sedang mendeklamasikan sajak yang agaknya tengah digubahnya. Batin kosong tanpa isi, alam pun sunyi sepi, hening, diam, suci, seniman tua asik sepi sendiri. Tok-tok ketukan pintu kamarnya mengejutkannya dan menariknya kembali ke dunia kenyataan. Dia bersikap tenang dan tanpa turun dari atas pambaringan di mana dia duduk bersila, dia menoleh ke pintu dan suaranya halus dan lirih, seolah-olah dia belum sepenuhnya kembali atau keluar dari dalam hayalnya. Siapa di luar? Paulo Siocai, harap suka buka pintu, saya ada keperluan penting untuk dibicarakan dengan Lo Siu Chai. Kakek itu adalah sastrawan pelukis Pong Toan. Seperti pernah kita kenal, sastrawan pelukis ini ketika dia mengunjungi Putri Shanti Dewi di Pulau Kim Choa Tu Toan adalah seorang sastrawan perantau yang pandai sekali membuat sajak, menulis huruf indah dan melukis. Selain ini, dia juga seorang sastrawan yang banyak merantau di dunia kengho dan banyak mengenal orang-orang gagah di seluruh dunia Bahkan dia adalah seorang sahabat baik dari suami istri pendekar sakti Gakbun Beng dan istrinya yang amat terkenal, yaitu Putri Milana Kakek Toan tersenyum pahit mendengar sebutan lo siu Chai itu Hem, siapakah yang menjadi Siu Chai? Aku tak pernah merebutkan titel Aku hanyalah rakyat kecil biasa, jangan sebut aku dengan lesu segala. Siapakah engkau yang berada di luar dan mengganggu orang yang sedang asyik sendiri? Saya, saya pelayan, ada perlu penting sekali kata suara di luar mendesak. Hem, aku ini seniman miskin, tidak takut maling dan rampok maka pintu kamarku tidak perlu dikunci. Kalau ingin masuk dan bicara, dorong saja pintunya terbuka, kata Pong Toan. Daun pintu didorong dari luar. Diam-diam Tek Hoat telah siap dengan pecahan genteng di tangan, siap melindungi kakek itu jika tiga orang itu hendak menggunakan kekerasan. Dia tahu bahwa dengan pecahan genteng itu saja dia akan mampu melindungi kakek di dalam kamar yang aneh itu. Dia merasa amat tertarik kepada kakek itu, apalagi ketika mendengar sajaknya yang luar biasa tadi dan ingin sekali dia mengenal kakek itu lebih jauh. Tentu saja mengenalnya dengan diam-diam karena selama bertahun-tahun ini dia tidak mau mengenal orang secara berdepan. Ketika melihat bahwa yang masuk ada tiga orang yang memiliki wajah yang licik, Paul Toan mengerutkan alisnya. Hem, kalian datang mau apakah? Jangan katakan bahwa kalian ini pelayan Losmen. Salah seorang di antara mereka, yaitu orang yang diutus oleh Hartawan Tio dan yang membujuk dua orang kawannya untuk membantunya, menjura kepada Po Toan dan berkata, Po Lo Siu chai. Sudah ku katakan aku bukan Siu chai segala. Lekas katakan apa keperluan kalian. Eh, eh, haha, begini, Po Sian Seng katanya gagat karena biarpun kakek itu nampak kurus kerempeng, harus diakui bahwa dia amat berwibawa dan sikapnya bagai seorang pendekar gagah perkasa. Kedatangan saya ini adalah atas kehendak Tio Wang Wei. Saya diutus untuk. Sudahlah, katakan kepada Tio Wang Wei bahwa saya bukan tukang gambar orang. Tapi Sian Seng kemarin melukis seorang bocah penggembala kerbau di luar kota itu. Dan karena tertarik melihat hasil lukisan Xian Seng, maka Tio Wang Wei ingin sekali dirinya dilukis oleh Sianseng. Beberapa kali sudah dia minta kepadaku untuk melukis dan aku sudah menolak. Aku hanya melukis apa yang ingin kulukis, biar dia itu penggembala kerbau atau benda berupa sampah sekalipun. Aku tidak mau dipaksa melukis seorang raja sekalipun, atau setangkai bunga indah sekalipun kalau aku tidak menghendakinya. Si tinggi besar itu agaknya sudah tidak sabar lagi. Hei, i, pelukis tua yang sombong! Tio Wang Wei hendak memberimu lima belas cel perak, tahukah engkau? Lima belas cel perak. Ingat, dalam waktu berbulan bulan engkau tidak akan mampu memperoleh uang sebanyak itu. Poiutoan mengangkat mukanya memandang wajah si tinggi besar yang bersikap kasar itu. Dia tersenyum sambil menggeleng kepalanya. Seorang tua bodoh seperti aku ini sudah tak membutuhkan apa-apa, tidak butuh uang banyak, hanya butuh kebebasan untuk melukis, untuk bernyanyi, untuk apa saja yang mendatangkan kebahagiaan dalam hatiku. Apa artinya uang 15 perak bagiku? Bagaimu tidak ada artinya? Akan tetapi bagi kami ada bentak si tinggi besar dengan marah dan tiba-tiba dia telah mencabut goloknya dan menodongkan ke arah dada kakek pelukis itu. Tek Hoat hanya memandang dengan urat saraf menegang, akan tetapi dia belum turun tangan karena maklum bahwa si tinggi besar itu hanya mengancam dan keselamatan si pelukis itu belum perlu dibelak. Dia ingin melihat bagaimanakah sikap kakek lemah yang perkasa itu dan bagaimana perkembangan selanjutnya. Dia ingin mengenal kakek itu, mengenal dari sikap dan gerak geriknya dalam menghadapi ancaman itu. Kakek Po Toan adalah orang yang sudah puluhan tahun bertualang di dunia, sudah ribuan kali menghadapi ancaman malapetaka, maka tentu saja penodongan ini hanya merupakan hal kecil saja baginya. Biarpun dia seorang yang sama sekali tidak pernah belajar ilmu silat, akan tetapi dia telah memiliki keberanian dan kegagahan seorang pendekar tulen. Maka dia hanya tersenyum saja memandang kepada penodongnya, lalu menarik napas panjang. Hem, sungguh untung sekali kau katanya sambil tersenyum kepada penodongnya. Tentu saja si tinggi besar itu menjadi melongo keheranan. Selama dia menjadi tukang pukul yang gemar mempergunakan kekerasan serta ancaman untuk memaksakan kehendaknya, baru sekarang ini ia bertemu dengan seorang kakek lemah yang ditodong tidak memperlihatkan sedikit pun rasa kaget dan tak takut, sebaliknya malah tersenyum dan mengatakan dia yang untung. Ah, sudah gila kah engkau? Apa maksudmu bentaknya? Ha, untung bahwa dua orang muridku sedang pergi, kalau mereka berada di sini, aku terpaksa akan menaruh rasa kasihan kepadamu. Memang aneh sekali ucapan itu, akan tetapi nampaknya kakek itu tidak menggertak. Sudahlah, katakan, kau mau melukis Tio Wang Wei atau tidak? Kalau mau, mari ikut dengan kami ke gedung hartawan Tio, kalau tidak, goloku akan minum darahmu di sini juga si tinggi besar mengancam. Pou menggerakkan pundaknya. Dia tahu bahwa seorang penjahat cilik kasar macam ini memang berbahaya, mungkin saja membunuh hanya untuk soal dan uang kecil saja. Maka, dia menarik napas panjang dan bangkit berdiri, "Yah, karena diancam golok, mau apa lagi? Baik, aku akan melukisnya. Akan tetapi, jangan salahkan aku kalau hasil lukisannya jelek. Siapa peduli baik atau jelek?" Yang penting kau lukis dan menerima upah 15 sel para kata utusan hartawan Tio itu dengan girang melihat hasil ancaman temannya itu berhasil. Mari kita berangkat. Ketiga orang itu berhasil menggiring Paul Toan keluar dari losmen itu dan pengurus losmen menarik napas lega melihat bahwa kedatangan tiga orang itu ternyata tidak menimbulkan keributan seperti yang dikhawatirkannya. Dengan sikap tenang-tenang saja Paul Toan mengikuti mereka sedikit pun tak kelihatan takut seolah-olah dia bukan pergi sebagai seorang yang dipaksa dan diancam, melainkah sedang pergi jalan-jalan bersama tiga orang sahabatnya, bahkan di sepanjang perjalanan dia bersenandung. Tidak jauh di belakang mereka, seorang pengemis berjalan mengikuti dan pengemis ini tentu saja adalah si jari maut yang semakin tertarik dan semakin kagum terhadap diri pelukis tua itu. Tio Wang Wei menerima kedatangan Pou Toan dengan girang sekali. Cepat dia sendiri menyambut Pou Toan, mempersilakan pelukis itu bersama tiga orang pengantarnya masuk ke dalam ruangan tamu di samping rumah dan segera hartawan itu berdandan dan mempersiapkan dirinya untuk dilukis. Sedangkan pelayan-pelayannya menyediakan alat lukis seperti yang diminta oleh Toan karena pelukis ini hanya membawa senjatanya saja yaitu sebuah maupit, pena bulu, alat melukis. Semua ini dilihat oleh Tekhoat yang kembali sudah mengintai di atas wungan ruang gedung itu untuk peristiwa luar biasa yang sangat menggembirakan hatinya ini. Tio Wang Wei membolehkan istri dan para selirnya menonton ketika dia dilukis dan hal ini malah mendatangkan kegembiraan, karena dia pun ingin agar gambarnya memperlihatkan wajah gembira dan bahagia. Di antara para selirnya ada yang mengipasinya, ada yang menyuguhkan hidangan dan minuman, dan hartawan ini duduk di atas kursi empuk, tersenyum-senyum memandang kepada Po Toan yang asyik melukisnya. Dan pelukis itu pun nampak melukis dengan sungguh-sungguh, mencoret-coret ke atas kain yang dibentangkan di depannya, sedangkan tiga orang pengantarnya tadi duduk di sudut, menghadapi hidangan dan minuman, memandang dengan wajah berseri karena mereka membayangkan upah yang besar dan juga mereka bermaksud untuk merampas uang yang akan dihadiahkan kepada pelukis itu. Diam-diam Tekhoat agak kecewa juga. Biarpun pelukis itu bersikap gagah dan berani, namun ternyata dia pun hanya orang yang tunduk terhadap keadaan yang memaksanya sehingga kini. Biarpun tidak memperlihatkan rasa takut, tetap saja pelukis itu memenuhi permintaan si hartawan, bukan karena uang, melainkan karena paksaan. Kegagahan macam apa ini? Pikirnya dengan kecewa. Tetapi dia tetap menanti di atas wungan sambil memperhatikan keadaan. Dari tempatnya bersembunyi, dia tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana hasil lukisan dari kakek itu. Setelah kurang lebih setengah jam Paul Toan membuat coret-coret, kadang-kadang memandang ke arah cuan rumah, kadang-kadang kepada lukisannya dan akhirnya dia mengangkat lukisannya itu ke atas, memandangnya dan berkata dengan wajah berseri, sudah selesai. Ketika dia mengangkat lukisannya itu, dari atas genteng tekhoat dapat melihat lukisan tadi dan hampir saja dia tertawa bergelak. Dia melihat lukisan yang aneh dan lucu, lukisan seorang yang pakaiannya sama benar dengan pakaian hartawan itu, akan tetapi wajahnya yang biarpun semodel dengan wajah Tio Wang Wei, akan tetapi mempunyai ciri-ciri seperti wajah seekor babi dan orang bermuka babi itu sedang makan dengan lahapnya, air liurnya membasahi ujung bibir, tangan kiri memegang paha ayam, tangan kanan meraba dada montok seorang wanita setengah telanjang dan ada wanita-wanita cantik lain mengerumuninya. Persis seperti gambar di paratkai, yaitu tokoh siluman babi menjelma manusia dalam cerita Si EU, yang sedang dirayu oleh sekumpulan siluman wanita. Muka yang seperti babi itu membayangkan nafsu-nafsu angkara murka, penuh dengan gairah birahi dan kegembulan, muka seorang pelahap dan juga seorang yang gila perempuan. Mendengar pelukis itu mengatakan bahwa lukisannya telah selesai, Tio Wang Wei cepat meloncat bangun berdiri, dengan wajah berseri-seri dia lalu berlari menghampiri pelukis itu. Sudah selesai? Cepat amat. Wah, perlihatkan padaku dan dia pun menyambar lukisan itu dari tangan Pong Toan, dengan wajah yang gembira dia memandang dan, seketika matanya terbelalak, mukanya berubah merah sekali. Kau, kau, sungguh kurang ajar sekali teriaknya dan dia merobek lukisan itu menjadi dua dan melemparkannya ke atas lantai. Pong Toan bangkit, menjura dan berkata, Sudah kukatakan bahwa aku tidak memiliki keinginan melukismu, Wang Wei dan oleh karena dipaksa, maka aku hanya melukiskan nafsu-nafsu yang bergelimangan memenuhi tempat ini. Maaf, aku tidak bermaksud menghinamu, Wang Wei. Namun aku melihat betapa Wang Wei terkurung dalam kurungan emas, terbelenggu oleh nafsu-nafsu yang suatu saat nampak sebagai menyenangkan dan memuaskan, akan tetapi pada lain saat akan berubah menjadi menyusahkan dan mengecewakan, membosankan. Karena itu, pergi kau manusia tidak sopan, pergi dari sini. Hayo bawalah dia pergi bentak hartawan itu kepada tiga orang yang mengantar Pou Toan datang tadi. Utusan Tio Wang Wei tadi memberi isyarat pada dua orang kawannya untuk mengantar Pou Toan keluar dan dia sendiri tinggal di situ untuk minta upahnya. Dengan sikap puring uringan Tio Wang Wei melemparkan upah kepada orang itu yang cepat menyusul teman-temannya keluar. Sialan katanya kepada teman-temannya, "Upahku diberikan dengan marah-marah, akan tetapi upah lukisan itu dia tidak mau berikan. Kenapa tanya si tinggi besar? Kau tidak melihat lukisannya yang ditanya menggeleng, lihat ini." Dia melemparkan lukisan ini pada mukaku ketika aku menuntut upah lukisan kata utusan itu dan si tinggi besar bersama kawannya lalu melihat lukisan yang telah robek menjadi dua itu di bawah lampu luar gedung. Ketika mereka berdua melihat lukisan itu, seorang di antara mereka tertawa. Heh, mirip memang. Hus bentak si tinggi besar. Si tua bangka ini sengaja mempermainkan sehingga kita yang tidak memperoleh rejeki. Orang macam ini harus dihajar bentaknya dan dia menghampiri pelukis itu. Sabar, kawan, kata temannya. Sebaiknya kita antar dia kembali ke Losmen. Tidak ada untungnya memukul orang tua lemah seperti dia. Kembali Pung Toan berjalan seenaknya dan dengan tenang saja diiringkan tiga orang yang kelihatan kecewa dan marah-marah itu. Tidak jauh di belakang mereka, Tekhoat juga selalu membayangi dan diam-diam dia mulai kagum kepada Poong Toan. Kiranya Poong Toan tidaklah mengecewakan hatinya. Pelukis tua itu benar-benar hebat. Karena dipaksa, dia mau melukis, tetapi lukisannya dilakukannya seenak sendiri saja sehingga menjadi lukisan yang mengejek dan menelanjangi hartawan yang berenang dalam lautan nafsu itu. Sungguh tepat sekali lukisannya dan sepatutnya hartawan itu berterima kasih kepadanya karena telah disadarkan. Setelah tiba di Lasmen, si tinggi besar itu mengantar Pou Toan ke kamarnya dan dengan suara keras memerintahkan pelukis itu untuk mengumpulkan seluruh barang bawaan dan miliknya yang berada di kamar itu, kemudian memaksanya keluar lagi. Eh, kalian hendak membawaku kemana lagi? Tanya Pou Toan. Huh, Aku suruh melukis bentak si tinggi besar. Melukis apa? Melukis neraka. Hahaha, ha, ha, aku senang sekali melukis neraka. Coba katakan, neraka itu macam apa? Tolol. Mana aku pernah melihat neraka? Aku pun belum. Hahaha, ha, ha, Po Toan tertawa senang. Mari ikut dengan kami, kau akan melihat neraka dan akan dapat melukisnya, kata si tinggi besar yang mendorong kakek itu. Mereka pergi lagi tetapi kini mereka membawa Pau Toan keluar kota dan di tempat yang sunyi, si tinggi besar merampas buntalan Pau Toan dari pundaknya. Eh haha, apa yang kau lakukan ini? Aku ingin mengirim kau ke neraka agar engkau dapat melukisnya. Hahaha. Nah, buka pakaianmu itu si tinggi besar menodongkan goloknya, namun pada saat itu tampak bayangan berkelebat. Des. Si Tinggi Besar terpelanting ketika pundaknya ditampar oleh Teh Hoat yang tidak dapat menahan kesabaran lagi melihat betapa pelukis itu hendak dibunuh setelah barangnya dirampas, bahkan sebelum dibunuh pakaiannya disuruh buka. Dua orang teman Si Tinggi Besar terkejut sekali melihat munculnya seorang pengemis yang berani memukul temannya segera menyerang. Akan tetapi, Teh Hoat menanti sampai tangan yang menyerangnya itu mendekat. Kemudian dia mengangkat kedua lengannya menangkis. Krek, krek. Lengan kedua orang itu patah tulangnya pada saat bertemu dengan lengan Tekhoat. Mereka mengadu-adu dan memegangi lengan yang patah tulangnya. Jembe busuk, kau bosan hidup, bentak si tinggi besar yang sudah bangun dan kini dah menyerang dengan goloknya. Akan tetapi Tekhoat menerima golok itu dengan tangannya, menangkap golok itu dan sekali mengerahkan tenaga. Golok itu patah-patah dan dia lalu menampar lengan si tinggi besar dengan pecahan golok masih di tangan Krek! Kembali si tinggi besar menjerit dan kali ini tangan kanannya hancur dengan pecahan goloknya sendiri menancap sampai ke dalam daging dan mengenai tulangnya yang hancur Dia merintih-rintih, kemudian bersama kedua orang temannya dia melarikan diri tunggang-langgang setelah meninggalkan buntalan milik Pung Tuan. Sejenak suasana menjadi sunyi Dua orang itu berhadapan di tempat remang-remang karena kegelapan hanya dilawan oleh sinar bulan sepotong Kemudian terdengar Toan tertawa bergelak Hahaha, sejak tadi engka selalu membayangi kami, si jari maut Bukan main kagetnya tek hoat mendengar ini Kakek lemah itu tidak saja tahu bahwa sejak tadi dah membayanginya Akan tetapi bahkan telah mengenalnya pula akan tetapi dia tidak peduli dan membalikan tubuhnya, lalu pergi dari situ. Dia tahu bahwa pelukis itu mengikutinya, akan tetapi dia pun tidak peduli akan hal ini dan tekhoat lalu kembali ke jembatan yang menjadi tempat bermalamnya itu. Dia melihat kakek pelukis itu terus mengikutinya, tetapi dia pura-pura tidak melihat dan dia lalu turun ke bawah jembatan lalu rebah melingkar lagi di tempatnya semula sebelum dia tertarik oleh percakapan orang di atas jembatan tadi. Haha, sungguh tempat yang jauh lebih menyenangkan daripada losmen itu kata Pung Tuan. Wan Tek Hoa Tai bolehkah aku ikut bermalam di sini? Kembali Tek Hoa terkejut. Orang ini bukan saja mengenalnya sebagai si jari maut, bahkan mengetahui sinya yang sesungguhnya, Padahal jarang ada yang tahu akan si Wan itu, kebanyakan hanya tahu bahwa sinya adalah Ang. Ini tempat umum, siapapun boleh pakai, jawabnya singkat, kemudian disambungnya, dari mana kau tahu aku si Wan? Haha, Tai Hiap, aku tua bangka tak berguna ini mengenal hampir semua tokoh di dunia Kang Ong, maka begitu melihat Tai Hiap aku pun segera mengenalmu. Aku banyak mendengar tentang dirimu dari sahabatku yang teramat baik, yaitu pendekar sakti Gabunbeng Beng dan istrinya, Putri Milana yang masih terhitung bibimu sendiri, bukan? Tek Hoat mengerutkan alisnya. Dia tidak senang mendengar dirinya dikenal, apalagi dihubungkan dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi seperti Milana, walaupun harus diakuinya bahwa Milana adalah putri pendekar super sakti dan pendekar itu adalah kakek dirinya. Sudahlah, aku sendiri sudah lupa siapa diriku, apalagi engkau. Seorang lain setelah berkata demikian, Tek Hoat lalu tidur dan sebentar saja dia sudah pulas. Diam-diam Pou Toan menghela nafas panjang berkali-kali dan dia merasa kasihan sekali kepada pendekar ini. Teringat dia akan pertemuannya dengan Putri Shanti Dewi dan diam-diam dia merasa heran sekali bagaimana seorang putri cantik bagai bidadari itu dapat begitu mendalam jatuh cinta kepada pendekar yang kini menjadi seperti jembel gila. Akan tetapi dia pun dapat menduga bahwa mungkin keadaan pendekar ini sampai menjadi begini justru karena si putri itulah patah hati.